Sejumlah ibu rumah tangga kembali diberikan pelatihan keterampilan berwirausaha. Jika sebelumnya pelatihan berwirausaha diberikan bagi ibu rumah tangga di Kecamatan Muara Uya, kali ini diberikan di Kecamatan Haruai. Pelatihan yang diinisiatori oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB ini diikuti kaum perempuan yang terdiri dari ibu rumah tangga maupun wirausaha. Bimbingan manajemen usaha diikuti para kaum perempuan gabungan dari Kecamatan Bintang Ara, Haruai, dan Upau ini dituntut untuk mampu memulai usaha sendiri. Selain itu juga, para ibu-ibu desa ini didorong untuk bisa memproduksi bahan pangan tanpa harus bergantung pada produk luar. Kelompok-kelompok perempuan yang ada di kecamatan, di desa, supaya bisa membuat sendiri. Contohnya kan ini panganan-panganan yang familiar ya di masyarakat untuk anak-anak, berbahan ikan seperti sosis, siomay, pentol, kemudian nugget, semuanya berbahan ikan. Nah, kalau dibuat sendiri, ibu-ibu kan diajarkan dalam segi kesehatannya, dalam segi kebersihannya, pencemarannya yang bagaimana. Kemarin sudah dapat juga materi-materi dari Dinas Kesehatan, bagaimana makanan yang sehat. Nah, jadi itu untuk dikonsumsi sendiri pun lebih aman kami rasa. Salah seorang peserta pelatihan, Siti Sabdiati, mengaku termotivasi untuk membuka usaha pembuatan makanan siap saji ini. Pasalnya, di desanya jenis makanan siap saji sehat sangat sulit ditemukan. Warga di desanya harus pergi ke daerah Tanjung jika ingin mendapatkan makanan siap saji seperti nugget. Kadang-kadang bisa malam, soalnya jauh juga tempatnya, mulai bilas kami. Jadi rencananya kalau ada yang nugget bisa diolah dari ikan, ini kayak apa Bu? Bimbingan ini, ada kepikiran kah untuk kayak itu? Insya Allah mau olah seorang kayak mana, jadinya ada nukar lagi. Dalam bimbingan manajemen usaha ini, perempuan di sini diajarkan bagaimana mengolah makanan pendamping seperti nugget, sosis, siomay, dan pentol dari ikan. Tidak hanya itu, para ibu-ibu pun ditekankan untuk mengolah makanan secara higienis, sehat, dan bergizi, tanpa bahan pengawet. Purnama Sari, TV Tabalong melaporkan.